nih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini ada kerjaan di label. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua dan bikin kita penasaran. Apalagi ya, kini Rizky Bilar udah usai syuting JWB babak 2. Dan begitu pun Dede Lesti masih dalam proses rekaman di 3D. Tentu saja hal itu menjadikan malam ini begitu cute, yang mana si Dede Lesti memberikan semangat dan support pada kekasihnya. Kalian tahu apa yang akan dilakukan entar lagi oleh si Bilar? Apa kegiatan Bilar di malam hari ini? Ya, dia akan menjadi pembawa acara di Semara Indosiar Comedy in Dangdut. Wow. Yang mana dia tentu dengan host-host yang ternama lainnya seperti Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ramzi, dan bintang-bintang tamu yang tak kalah spektakuler. Tentu saja hal itu membuat kita juga penasaran siapakah sih mereka dan bagaimana. Kata Indosiar, dangdut gak terus-terusan lagu tentang cinta loh. Terkadang dangdut juga bisa dibikin jadi komedi. Yuk saksikan Semara Indosiar Komedi Dangdut bersama King Nasar, Fildan, Ical, Rara, David Norbianto, dan Alvin, dan artis-artis lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya, malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat di Indosiar. Senada dengan hal tersebut juga sang manajer Rizky Bilar, Dery, juga menyampaikan perhatiannya dan untuk mengingatkan semua fan Leslar untuk menonton Semara Indosiar yang tentunya ada Rizky Bilar. Yuk gas, yuk jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat hanya di Indosiar. Gaspol, kata Dery. Tentu hal itu adalah semangat bagi kita semua untuk selalu support Rizky Bilar. Dan hal itu pun juga sang kekasih yang selalu support kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora yang selalu support karya Rizky Bilar. Tentu kita berbahagia mendengar kabar Lesti yang selalu dukung kekasihnya tak hanya di Semara Indosiar tetapi di sinetron JWB-nya dia selalu dukung guys, sehingga Rizky Bilar beberapa waktu lalu ya sudah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada iayangnya itu guys. Ya pokoknya super duper romantis lah, mereka udah kayak pasangan suami istri aja. Ya doakan aja sebentar lagi menjadi benar-benar menjadi halal hubungan mereka ya, semoga tidak ada alal melintang. Tentu itu harapan kita, saling support di antara mereka berdua tentu sudah menunjukkan kompaknya Lesti dan Bilar, saling dukung satu sama lain, saling perhatian satu sama lain. Tentu hal itu adalah ya demi saling mengingatkan, saling menjaga jalinan cinta, jalinan silaturahim di antara mereka berdua tentunya guys. Ini itu saja kabar di malam hari ini, yang mana Dede Lesti selalu mendukung kekasihnya untuk berkarya, untuk bekerja keras. Karena Bilar memang tanpa istirahat bekerja siang hari siang malam, tentunya dalam rangka juga mempersiapkan hari bahagia. Tentu bagi kalian yang masih penasaran kelanjutan cerita di malam hari ini tentang perkembangan terbaru Lesti dan Bilar, jangan ragu-ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar di malam hari ini. Oke aja, tuh terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye.